after the team round is over. The Indonesian and American women advance to settle who gets silver and who goes home with bronze. Try as they may, the U.S. women cannot catch the Indonesians, who take second by 5 points and win the silver medals. Karena kalau Bully selalu bilang, atlet belum, kamu jangan ngaku kalau atlet kalau belum pegang medali Olimpik. Itu yang selalu Bu Lilis bilang. Ketika coba pertama kali dikasih tahu tekniknya, akhirnya masuk ke tengah. Dari beberapa yang saya tembakkan itu ada yang masuk ke tengah. Nah, Bapak di sini pinternya. Bu, kamu itu masih baru pertama kali ikut latihan panahan sudah bisa masuk tengah. Padahal Bapak ini jarang-jarang bisa masuk tengah. Hebat tuh. Itu. Dari itu tahun 84-85 maksudnya, saya memecahkan rekornas 12 dan pada waktu itu ibu saya meninggal. Ketika saat itu ibu saya meninggal, saya yang mengganti. Jadi rekornya ibu itu saya ganti nama saya semua. Waktu itu kita melihatnya pada waktu terakhir kita lihat, wah, kita pencar nembaknya. Tapi di Amerika itu dia agak grouping gitu. Tapi, waduh, kalah apa menang ya. Tapi ternyata ada dari sana skornya bilang, kamu juara Indonesia, ah masa gitu. Iya betul, nggak bisa. Itu soalnya kita pencar gitu. Kita kan satu titik gitu ya, grupingnya agak sedikit masuk gitu kalau kita udah gini. Enggak, mereka ada yang kalau nggak salah keluar satu panah. Pada waktu itu ketika kita nembak, kena anak panah terakhir ya, kena dua pun kita sudah juara karena dia keluar. Ketika, oh ya keluar menang, nangis. Terakhir saya gantung busur tahun 2008 kemudian saya latih. Akhirnya tahun 2016 anak saya Dinda, Dela sama Aldi kepingin untuk mendirikan sekolah gitu. Ma, ayo mendirikan sekolah lagi yang dulu diterusin. Oke, nggak apa-apa. Nah, tahun 2016 kita dirikan El Hasas. Nah, kebetulan pelatihnya Dela juga sebagai pelatih dan dia yang bertanggung jawab berdirinya El Hasas. Dengan nama Ibu Lilis Handayani, Tritiga Sri Kandi, semua siapa yang nggak tahu gitu? Siapa yang tidak tahu? Jadi semua kenal Bu Lilis. Untuk visinya adalah sekolah El Hasas adalah menjadi sekolah yang terbaik di bidang prestasi di Indonesia, seperti itu. Kemudian sekarang sudah ada di seluruh Jawa Timur, itu ada sekitar 8 cabang El Hasas. Tidak menutup kemungkinan juga ketika itu ada yang bergabung dengan El Hasas itu di luar provinsi, kita juga masih terima. Tetapi untuk saat ini kita memang masih fokus di Jawa Timur. Awalnya itu saya tahun 85 itu melihat pada waktu ada event pertama kali saya keluar negeri di Amerika, itu melihat di Amerika itu banyak sekali atlet-atlet muda mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, dari situ saya punya impian, pada waktu itu saya kan Jawa Timur, jadi bagaimana Jawa Timur bisa punya atlet yang banyak mulai dari umur 5-6 tahun. Nah, awalnya seperti itu, jadi supaya masyarakat yang senang dengan olahraga panahan itu langsung menuju ke sasaran yaitu prestasi dan bisa meningkat prestasinya itu. Jadi saya selalu bilang harus ikut, harus masuk dulu ke Olimpik. Setelah Olimpik, cita-citamu harus mendapat emas. Jangan kurang dari emas, karena kalau masih perak atau perunggu itu masih belum melewati
olimpiade yang pernah didapat pertama kali kita perak. Jadi harus emas sehingga bisa terlewati, dan itu adalah prestasi gitu.